Okey, kita test edim beberapa tempat. Yang kuning kat sini. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, alhamdulillah hari ni kita berada di Kuantan. Yang mana kita datang ni, kita dah check rumah klien ni, cuma kita tak check resistance dia je. Okey, sekarang ni ST dah tetapkan untuk tahun 2022 buku panduan ST yang baru edisi 2016. Kabel edim mesti minimum 10mm daripada chamber ke DB dan rod dia, nilai rintangan dia mesti bawah 10 ohm ataupun 10 ohm. Jadi kita akan check rumah ni, kita tengok berapa nilai rintangan dia. Okay, alright. Okay, kita dah buka dia punya edim. Okay, ni developer dah repair, dia dah tukar ke kabel 10mm yang asal dulu. Alhamdulillah dah repair cantik. Okay, sekarang ni kita datang untuk check resistance dia. Okay, ni kita dah buang. Untuk check resistance, tuan-tuan perlu cabut edim daripada apa, daripada DB, perlu buang, dismantle dia. Tinggal yang ni je. Okay, okay, untuk kabel yang warna merah, dia taruh dekat situ. Okay, yang warna kuning taruh dekat sini. Okey, kita tengok berapa nilai bacaan reading dia. Okey, kita check voltage dulu. Okey, voltage tak ada. Okey, kita kali 2000. Okey, 30 ohm. Okey, kita kali 200. 31.7 ohm. Okay, kita kali 20. Kita boleh baca lah sebab lebih 20 eh. Okay, jadi bacaan dia adalah 31.7 ohm. Dia kalau ikut spek ST, peraturan dia tak follow spek. Jadi boleh hantar report kat viewer, hantar kat viewer lepas balik lah. Encik hantar ni, lepas tu tengok bincang dengan dia macam mana. Okey, alright, alhamdulillah. Okey, kita test edim beberapa tempat. Okay, kalau tengok ni, kabel warna merah. Ni belah belakang pula kita test. Ni warna merah. Yang kuning kat sini. Okey. Yang ni kabel hijau. Kita terpaksa sambung sebab dia pendek, tak sampai ke belakang. Okey, kita akan test. Okey, kita check dulu voltage dia. Okey, kosong. Okey, kita kali 2000. Sama juga 31 ohm. Okey, kita kali 200. 31.9 ohm, sama juga. Tinggi, masih tinggi juga. Kita dah test beberapa tempat, sama juga. Jadi mana memang betul lah bacaan ni, bukan kita buat sekali ya. Okey, alright, alhamdulillah.